Apa kabar pemirsa YouTube? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini saya akan mereview sebuah speaker digital kecil dari Fleco seri F016. Ini unitnya. Ini dibeli beberapa hari yang lalu, belum sempat di review. Sudah beberapa kali dicoba, cuman belum sempat di setel sampai volume maksimal. Hari ini kita akan review. Di dalamnya ada satu buah petunjuk pemakaian. Ya, ini tenaga keluar 3 watt dikali 2, kanan kiri stereo. Rasio 89 desibel, tingkat pemisahan 70 desibel, distorsi 1%. Respon frekuensi 60 sampai 20 Hz. Speakernya 2x2, pakai powernya DC 5 volt. Setelah itu ada kartu garansi. Ini kita cek dusnya seperti ini. Depan, samping. Ya, desain futuristik. Terus dengan input 3,5 audio, pakai seperti ini teman-teman, ukuran 3,5. Jacknya TRS dan sumber tenaga via USB, gampang digunakan. Bisa pakai power dari laptop atau dari charger handphone. Speaker karet magnet, ya seperti itulah. Ini ada logo HiFi. Setahu saya kalau speaker HiFi itu bisa mengcover sinyal mid sama low sama high. Kita nanti coba seperti apa. Ini dusnya kita simpen dulu. Oh ya, sebelah sini ada keterangan tenaga terukur 5 watt, maksimum 5,5 watt, impedansi 4 ohm. Rasio sinyal keluar 58 desibel. Ya, seperti itulah. Kita simpan dulu dusnya. Ini unitnya, materialnya dari bahan plastik. Ada warna hitam, garis-garis seperti ini, ada warna coklat. Tapi saya dapatnya minta yang coklat, dapatnya yang hitam. Oke, enggak masalah. Ini kemungkinan ada sedikit ketumpuk apa nih, ada bekas macam tertekan sesuatu. Oke lah, semoga tidak mengganggu pemakaian. Oke, kita setting simple teman-teman. Kita pakai power dari laptop aja sambil menunggu audionya. Kita buka dari YouTube. Video ini direkam menggunakan HP Oppo A57 dan saya koneksikan ke clip on supaya suara yang direkam lebih maksimal. Cek cek, ini adalah suara mic clip on dari jarak sekian. Cek cek, ini adalah suara mic clip on dari jarak persis di depan mulut saya. Bisa, ini sudah kita setting dua speaker ini kanan kiri. Kita ngambil powernya dari sini langsung dari USB dan line innya masuk ke ini output laptop. Dan ini kita rekam pakai satu buah mic condenser omnidireksional. Kita taruh di sini micnya dan kemudian kita akan setel satu buah audio dari YouTube, audio replay player. Iya, sebagai catatan ini volume laptop posisi maksimal dan volume browser saya menggunakan apa ini, Mozilla Firefox juga maksimal. Ini volumenya masih 0. Kita play. Ya, ini yang pemirsa dengar ini masih 50%, belum 100%. Nanti akan saya naikkan menjadi 100%. Ya, teman-teman, ini saat ini 70%.
Sekian review speaker Fleco seri F016. Teman-teman, terima kasih apabila video ini bermanfaat. Bantu dengan like dan subscribe.